この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ah gue dapet mampus lu pengesil gue lah. Keren kali lu, gila lu. Capek-capek gue main OV lama-lama, udah saking banget gue udah ngedit lama-lama gitu, gue mending upload konten nobarela, gak jelas banget lu. Gitir Shop. Yo Inga, buat teman-teman yang pengen beli voucher AOV, CODM, Free Fire, CODM dan PUBG Mobile, kalian langsung aja beli di Gitir Shop, karena di Gitir Shop itu voucher itu dijamin aman, murah dan dijamin halal gitu teman-teman ya. Dan gue doain juga buat teman-teman semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan jodohnya gitu. Amin. Oke, okay. So seluruh-seluruhku, sekarang kita bakal bermain hero Liliana nih ya. Ini adalah hero midlaner favorit gue. Gue sampai dapat julukan dulu tuh Leleana karena kumis gue dan juga Liliana gitu ya teman-teman ya. Jadinya kita menjadi Leleana gitu, oke okay. Assalamualaikum seluruh-seluruhku, gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Oke, okay, hari ini kita bakal bermain hero Liliana ya teman-teman ya. Jadi Liliana ini di patch sekarang ya teman-teman. Sekarang tuh sebenarnya kuat banget dan Liliana itu masih bisa dipakai gitu teman-teman. Gua ada sekedar tips dan trik juga buat teman-teman yang pengen bermain Liliana gitu kan. Kena kamu ya, masya Allah. Ini lawannya juga Azenka ya. Azenka di mid laner. Kita bakal poking belakangnya teman-teman. Oke. Okay. Yang penting tuh kita harus rajin ke poking ke belakangnya teman-teman. Aduh mantul lagi. Asem. Kita nggak boleh kena sama si Azenka sih teman-teman. Itu sakit banget sih. Jadi gua harus jaga jarak juga sih dari pantulannya teman-teman. Asem bener berat. Itu punya gue. Asem. Oke, saatnya kita bantu ini, kita rotasi ya ke bawah karena nampaknya Feresnya lawan Lubu tuh lagi kayak sengit banget gitu, teman-teman. Oke, enggak apa-apa Lubu, udah kita cukup mundur Lubu. Kita ambil creep-nya aja sini. Kita bantuin habis itu kita bakal rotasi lagi, teman-teman. Asem. Ini Lubu. Lubu. Masya Allah Lubunya enggak mau ke creep-nya dia. Kenapa lu, Bu? Kita lasih teman-teman ya, biar duitnya lebih banyak ya teman-teman ya. Oh, attack. Oke, 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 oke. Kalau attack deh. Gue pengen ngomong ala gue tadi lupa. Masya Allah, damage-nya sakit banget tadi dia, teman-teman. Ayo kita clear di sini. Habis itu kita bakal jalan lagi bersama Zeal. Nanti gue bakal kasih tau combo-combo Liliana ke kalian semua ya, buat kalian semuanya pengen main Liliana kan, biar tahu cara kombonya dari hero Liliana itu. Dan juga gue di sini bikin Phoenix Tear karena Phoenix Tear sekarang masih worth it untuk Liliana gitu, lumayan bagus lah. Ah kita langsung join aja nih teman-teman nih ya, kita geng dari belakang nih ya, ayo kita tag, let's go. Nah ini dia nih lewatan. Oke, okay. Nice banget. Oke, okay. Masya Allah temen gue jago banget. Nice banget. Aduh. Mantep, keren temen gue, keren banget gitu. Aduh, ada Feros di sini ngumpet. Ketahuan dia teman-teman. Kita soalnya udah tahu gitu ada vision dia dari situ gitu. Yang penting tuh terutama tuh harus bisa visionnya aja sih gitu. Ah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Subhanallah. Ferosnya bisa nge-steal. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Enggak apa-apa. Gak apa-apa karena dia emang kejebak tadi ya, jadi ya udahlah kita gak apa-apa aja gitu, santai aja. Abisalah di steal sama musuhnya mungkin emang udah rezekinya dia aja sih. Ya kan sih, jadi ya udahlah gak apa-apa. Mungkin next time kita bakal dapetin abisalnya teman-teman. Kita tetap harus fokus dan stay positive vibes. Yang penting tuh harus positif aja kuncinya. Oke, oke, oke. Apa tuh? Terus jangan lupa juga gitu kalau misalkan lagi posisi behind gini kalian harus tetap clear juga di mid lane biar kalian dapat duitnya dan bisa ngalahin musuhnya juga ya. Kalau kalian terlalu miskin bakal susah banget juga gitu. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Di sini kita bakal tolongin teman kita yang sedang di invade. Oh, masya Allah ada itunya. Ada Azenka-nya. Kaget. Maaf teman-teman. Agak kaget sedikit tadi ya. Oke, okay, oke, okay, let's go deh. Mau attack atau retreat teman-teman? Oh, attack. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. I'm coming. Jangan galak-galak, hati-hati Izo. Jangan terlalu over nanti kamu mati Izo. Temen gue lagi galak-galak banget ini, masya Allah. Seneng gue liatnya gitu.
Oke 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 slur. Eh slur-slurku kita kumpul ke atas. Eh mau kemit aja. Eh aduh gak bisa slur. Aduh slur. Kurang. Gak bisa, kita gak bisa. Agak mundur dulu. Aduh kamu harus mati. Kamu sekarat banget hype. Kamu harus sabar hype, lain kali hype. Aduh ini ada. Eits, dia mukul siapa? Oke, okay, bantai. Ayo pukul dia. Ih, nice banget. Oke. Good. Assalamualaikum. Oke, okay, nice. Ayo ultimate. Aku enggak ada ultimate-nya lagi. Ultimate gua asem. Slow, Liliana kita itu udah terakreditasi ya. Ini adalah Liliana of World Cup Championship. Tot. Oke. Okay. Kita dapat satu kill dan seperti itu cara main Liliana ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tadi lihat ya bisa dipraktekin cara pick up satu playernya gitu teman-teman. Dua kill kita sudah dapat teman-teman. Itu cara bermain Liliana ala gue, ala mitir guys. Ayo kita zoningin lumpurnya biar mundur dan Violet kita ngambil towernya gitu. Ini adalah strategi yang biasa gue pakai barang wirau sih. Ini bagus banget dan kalian wajib coba gitu. Keren banget ya kombinasi kita berdua. Eh. Yaudah deh kita ambil lebih salah dulu ya. Jangan sampai di-steal lagi ya. Jangan sampai jadi ini rezeki musuh lagi. Ini rezeki kita guys. Aduh sakit banget. Sakit banget temen-temen. Asem. Jangan diambil, mau pulang kan? Nah, pinter. Gue suka nih sama teman-teman yang kayak gini nih guys. NMI ya nggak apa-apa. Kamu pulang dulu aja nanti kita bakal war lagi ya. Aduh, hampir. Kita kasih tahu ya the power of the. Selalu kita nggak usah takut untuk buang flicker. Yang penting kita bisa selamat dan kita nggak mati guys. Eh kita harus ke bawah teman-teman, bantuin yang di bawah teman-teman. Oh nih bentar-bentar. Ada satu cara, ada satu game si Mitir yang kalian belum tahu nih ya. Nanti gue kasih tau nih. Nih biasanya Mitir kayak gini nih, biasanya nih. Udah sering banget nih. Kita vision di sini ya. Kita vision aja jangan sampai ketahuan. Ini biar teman kita yang bantuin ambil, kita bisa trap di sini. Dan ketika musuhnya lagi ngambil buffnya kita bakal bisa serang dia gitu teman-teman ya. Kita harus sabar di sini nge-trap. Nanti musuhnya bakal segera datang dan kita bakal ngebunuhnya gitu teman-teman. Intinya sabar adalah kunci, ingat. Terobos aja lah, anjing. Dia flicker dong. Oke deh. Kayaknya nggak harus sabar deh, bercanda. Ayo kita ambil aja, buru-buru siapa yang dapat. Ayo siapa yang dapat. Aduh. Ah, nggak gitu. Aduh, asem guys, dia yang dapat. Nggak apa-apa deh, kita sama-sama butuh biru juga, jadi ya nggak apa-apa lah ya overall ya. Asem. Dia bisa dapat birunya ya tadi ya. Oke deh kita nggak apa-apa, yang penting kita tetap fokus aja untuk dapetin objektifnya gitu. Walaupun kita network tadi sini nggak paling kaya, setidaknya kita bisa memenangkan gamenya dengan zoningan-zoningannya gitu teman-teman. Jangan lupa farming. Aduh salah bikin item teman-teman, kita harusnya nggak usah bikin orb magi tadi tuh. Slow, kok slow. Santai, tenang, kita masih ada. Oke. Musuhnya harus habis, sudah dimakan tatanan bumi. Kita bisa dapetin towernya di bottom lane nih, tier 2-nya nih lumayan. Oke lah. Udah kita kelarin aja gamenya langsung nih. Kita bisa langsung kelarin. Eh, nggak jantar teriak. Dibacot weh. Kita bisa langsung kelarin gamenya nih teman-teman ya. Aduh mantap slow. Aduh. Udah ngilang. Sekarang kita pakai mitir tipe mitir mode fokus. Mainnya diem.
Ngelag teman-teman. Asem. Kita harus pulang teman-teman. Delirinya kita mabok lem teman-teman. Canda teman. Ah, udah capek jadi muternya. Nah, let's go lah, balik lagi lah jadi audio ya dah. Aduh, astagfirullahaladzim. Mitir versi gini udah tadi mah. Nggak habisin dulu udah monyet nih. Setan! Darar! Lagi. Capek gue. Jadi Lihan. Oke, jadi Lihan. Wah, guys, goblok banget lo kok lo. Gak jelas banget lo. Gue segini lo, ih. Gak jelas banget gitu lo. Karena kenapa gak ngasih gue voucher gitu lo. Gue padahal, ih, gila gak sih. Gue masih sayang banget sama di game. Kalau gue suka banget sama di game gitu. Kenapa gitu? Kenapa gue gak dikasih voucher gitu, guys? Gila. Dah, kita balik lagi lah gamenya ya. Kita fokusin lagi ya ini gamenya nih. Gue masih gak habis pikir gitu. Aduh, mana tagihan gue masih banyak kali, pusing banget kalau gue gitu guys. Mana gue nge-cash lagi. Janitra, dia dapet gitu voucher. Besoknya main LWR, gue kagak sempet dapet. Terus pusing kepala gue, anjir. Gue beli voucher pakai uang gue sendiri dari nge-cash buat AOV. Gue saking sayang sama ini game. Gue kayak cuma sayang aja gitu sama game ini gitu. Karena game ini bagus. Tapi kenapa gitu? Sama influencernya gitu kan, gue kayak sebel banget gitu loh guys. Ah, mati guys. Mati dia. Kita bisa bantai dia, bantai. Gak jelas dia loh. Goblok banget tuh. Ih, goblok banget dah. Nih, aku jarang-jarang banget main Liliana ya teman-teman ya. Nih, kalau teman-teman pada lihat ya, main Liliana gini ya. Nih, Liliana begini ya. Merahnya ambil. Goblok banget loh, bukan ada yang ngambil, malah gue yang ngambil. Ih, goblok banget loh. Ih, kakak jelas banget bocah lah. Ah, ilah. Jadi AG. Jadi AG, kalau jadi AG gimana ya? Oke, ada entar masih jadi Lihan dulu. Ada slogan Lihan yang belum gue keluarin, guys. Nih kita kasih tahu ya. Hey, let's go, let's go, let's go, guys. Ah, kita bocorin dulu, mampus lu ya. Nih ya, kita skill dia. Seret. Duar KMM. Ih, mati lo. Lagi-lagi lagi. Aduh, mundur. Masih kurang. Eh, mundur lah, goblok banget lah, temen gue lah. Ah, ilah. Duar KMM. Gak jelas banget tuh. Gue capek-capek lo main tiap hari begini-gini aja kelakuannya orang-orang dah. Ah, gue yang dapet, mampus lu pengesil gue lah. Keren kali lu. Gila lu. Capek-capek gue main OV lama-lama. Udah sayang banget gue. Udah ngedit lama-lama gitu. Gue mending upload konten Nobarella. Gak jelas banget lu. Ayo DS dong. Eh, kok jadi gue? Weh, DS lah. Goblok banget dah. Temen-temen gue dah. Pada request-request aja lu, pada jadi ini lu, aus gue, setan, ntar dulu. Suwe lu. Jadi mamba, jadi mamba. Belum riset, sabar, riset dulu lah kalau mau ngikutin orang, masa kagak riset. Yah, blur, yah, mati lu, guys, blur KMM, yah, mati lu ah. Lama-lama main OV gini-gini aja lu, blur KMM. Ini dia barin Ewing. Yah. Gak jelas tau gak sih? Gue udah kayak asal-asalan gitu tapi musuhnya tetap aja gitu. Kan gak jelas banget lu. Dan Nitra bikin lower tapi dapat voucher gue gak dapet. Kan kayak gak jelas banget gitu lo Garin lo. Kayak ada masalah gitu sama gue. Gue capek banget gitu. Parah. Ayo kita end game ya. Kita end game ya. Nice. Oke, kita bakal menang game ya. Yeah, nice. Duar game ya. Gila. Game-nya tuh gampang banget gitu. Kalau gue main serius tuh kayak semuanya tuh kayak anjir tuh gampang banget, bro. Parah gitu. Parah, men. Anjir. MVP-nya krisik-krisik ya. Oke lah, dia masih jago banget lagi. Jadi kita enggak apa-apa. Oke lah, guys ya.
Thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ya. Karena satu subscribe kan sangat-sangat berharga buat gue gitu. Jangan lupa juga untuk tonton konten-konten gue, follow Instagram gue biar bisa 10k dan juga bisa swipe up gitu ya teman-teman ya. So thank you for watching. Sampai bertemu di video selanjutnya. Guys, dadah.